Syukran ya Rabbi, hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nabawi. Selamat datang di channel Nabawi Herbal Indonesia. Nah seperti biasa, saya akan memberikan informasi terbaru seputar produk-produk herbal yang pastinya aman, berkualitas dan berhasiat. Nah. Kali ini saya akan membahas sebuah produk susu kambing yang lagi happening di kalangan pecinta herbal. Susu apa itu? Ya, ini dia susunya ada di depan saya, susu Balkis. Nah, susu Balkis ini bukan dari kambing Etawa ataupun kambing lainnya, tapi berasal dari kambing Sanen. Seperti apa sih kambing Sanen itu? Saya akan memberikan sekilas info tentang kambing Sanen. Jadi, kenapa diberi nama kambing Sanen? Karena Kambing ini berasal dari e, lembah Sanen itu di Switzerland ya atau Swiss gitu ya. Jadi lembah Sanen ini memang tempat yang cocok untuk kambing ini dikembangbiakan karena suhu dari atau iklim dari Switzerland itu merupakan subtropis. Itu sangat cocok sekali untuk peternakan Sangat baik sekali untuk peternakan Nah jadi si kambing sanen ini dikembangbiakan di Switzerland Itu perbedaan yang sangat signifikan Dari kambing sanen dengan kambing-kambing lainnya Terutama kambing etawa ya Yang sering digunakan untuk minuman-minuman Susu kambing Itu susu kambing sanen memiliki Kapasitas untuk memproduksi susu 3-4 liter dalam satu hari Itu tiga kali lipat lebih banyak Dibandingkan kambing etawa Yang hanya bisa memproduksi 1 liter per hari Jadi ini cocok banget buat petani petani kambing di Indonesia, mudah-mudahan semakin banyak ya petani kambing di Indonesia yang mengembangkan jenis kambing Sanen ini karena bagus banget karena bisa memproduksi susu lebih besar tiga kali lipat dibandingkan kambing Etawa. Nah, namun sisi negatifnya atau kekurangannya dari kambing Sanen ini, kambing Sanen nggak bisa terkena paparan sinar matahari langsung, jadi nggak cocok dikembangbiakan di uh, wilayah dengan iklim tropis seperti di Indonesia. Tapi alhamdulillahnya pada tahun 2015 itu kambing sanen sudah bisa dikembangbiakan di Indonesia melalui Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di Baturaden Jawa Tengah. Nah, jadi alhamdulillah nih buat petani-petani di Indonesia ataupun produsen-produsen susu kambing itu bisa memanfaatkan susu kambing sanen ini untuk bahan baku dari e, produknya gitu ya. Nah, Ciri-ciri dari kambing Sanen ini dia memiliki badan yang tidak terlalu besar alias lebih kecil daripada kambing Etawa dan memiliki bulu yang dominan berwarna putih. Terus tanduknya pun e, lebih panjang daripada kambing Etawa dan pembawaannya dari si kambing Sanen ini lebih tenang gitu ya dibandingkan dengan kambing-kambing lainnya. Nah si susu kambing Sanen Balkis ini memiliki kadar kalori yang lebih rendah atau e, kandungan lemak yang lebih rendah jadi pecinta susu kambing itu nggak perlu khawatir akan dampak hipertensi maupun kolesterol saat mengkonsumsi balkis ini nah bahkan balkis ini dipercaya dapat mengatasi gangguan pernafasan seperti asma maupun TBC dan katanya bagus juga untuk kesehatan jantung nah apa aja sih manfaat lainnya dari e, susu kambing balkis ini nah ini dia Nah, itu tadi beberapa manfaat dari susu kambing Balkis. Nah, jadi Balkis ini aman sekali dikonsumsi untuk semua kalangan karena sudah memiliki nomor registrasi dari BPOM. Ya, sahabat Nawi bisa lihat di kemasannya nanti. Balkis juga sudah memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, jadi sudah halal ya cara proses maupun bahan bakunya. Gitu ya nah dari sisi rasa balkis ini e, sangat nikmat ya rasa maupun aromanya itu nikmat berbeda dengan susu kambing yang pernah saya coba pada saat saya coba balkis ini memang rasa aroma itu berbeda dengan susu kambing yang lain terus dari sisi manis dan gurihnya itu pas banget nggak terlalu manis nggak terlalu gurih ya biasanya susu kambing yang lain itu kadang terlalu manis atau kadang bahkan nggak manis sama sekali gitu ya kadang masih bau dari Kambingnya itu masih ada gitu ya Jadi bikin kita enak gitu ya Tapi kalau Balkis Itu Nggak enak sama sekali Enak Dan saat ini hanya ada rasa vanilla aja Dari Balkis Semoga sih ke depannya ada varian rasa lain Jadi kita bisa Nikmatin Susu kambing dengan varian rasa yang berbeda ya Nah satu box Balkis ini berisi 200 gram Jadi dari satu box ini bisa menghasilkan 18 gelas susu dengan takaran saji 25 gram per gelas Atau setara dengan 2 sendok makan setiap sajinya Nah, cara buatnya itu sama seperti biasa kita membuat e, susu pada umumnya Itu campurkan setengah sendok makan susu Balkis ini ke dalam 200 ml air hangat Kenapa air hangat? Agar susu Balkis ini dapat larut sempurna Dan rasanya pun nikmat gitu ya Nah, oke okay? Dari Balkis ini mengandung 10% susu kambing sanen Dan yang lainnya seperti berasa vanila, krim, cream, creamer maupun gula sisanya ya Tapi ini lumayan besar kalau 10% ya Biasanya itu susu kambing yang lain bisa cuma 5% Ini bisa sampai 10% Ini udah lumayan ya, bagus gitu Nah kalau dulu saya sering konsumsi susu kambing yang lain itu selain balkis itu rasanya memang enak juga cuman nggak seenak balkis ya gitu ya jadi pada saat saya konsumsi balkis pertama kali akhirnya saya ketagihan gitu ya jadi kayaknya kalau nggak balkis nggak enak gitu nah terus eh, biasanya saya konsumsi balkis ini setiap eh, pagi dan sore hari atau malam hari menjelang tidur karena itu membuat kita tidur lebih cepat dan lebih nyenyak dan pagi harinya pun badan kerasa segar gitu ya setelah bangun tidur Mungkin itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan dari susu kambing Sanen Balkis ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat uh, buat teman-teman. Untuk informasi selanjutnya silahkan kunjungi nabuherbal.com dan sahabat nabu bisa lihat di blog ya. Itu ada artikel seputar uh, susu kambing Balkis ini ya. Untuk uh, lebih lanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga klik gambar loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar produk-produk herbal terbaru dan terupdate dari Nabu Herbal. Dan silakan share video ini jika sekiranya bermanfaat buat sahabat Nabawi. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook dari Nabu Herbal Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Link sosial media kita, silakan langsung di klik linknya, itu akan langsung masuk ke sosial media kita. Oke, itu aja mungkin video dari saya. Ingat herbal, ingat Nabawi, herbal Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.